satu kali lagi, kamu pasti bisa tuh. Dikit lagi. Dan dua, kamu bina raga yang payah banget. Iya, tapi aku jago bikin kerajinan. Su, abis latihan berat gitu mending istirahat aja. Gak bisa dong. Yuk bantu aku bikin kerajinan. Oke deh. Hai guys, kalian siap bikin Spider-Man terkeren? Spider-Man? Asyik! Tapi kenapa ini yang terkeren? Karena bisa ngelakuin pull up tanpa henti. Berarti kebalikan sama kamu. Tanganku emang gak kuat pull up, tapi cocok buat bikin kerajinan. Ah, jangan baper. Enggak kok, aku cuma gak gitu suka olahraga berat. Nah, kepala Spider-Man udah jadi. Tapi masih perlu dihias. Su, tahu bedanya Spider-Man biasa dan versi Minecraft? Kalau Minecraft berbentuk kotak. Iya sih, tapi bukan itu. Terus apa beda yang kamu maksud? Nih, denger ya. Spider-Man di Minecraft nggak bisa mati. Kalau yang biasa berantem setengah mati. Dan Spider-Man biasa punya gebetan bernama Mary Jane. Tapi Spider-Man Minecraft bisa pull up non-stop loh. Semi, jangan diungkit lagi. Nih, kepala Spider-Man-nya jadi. Su, kamu coba aja pull up sendiri. Pasti nanti kuat juga. Teman-teman, emang gitu ya? Bayangin keringatmu ngalir di dahi, badanmu pegel-pegel, dan sampai nggak bisa minum air karena ototmu gemeteran. Wah, Semi, kamu mau ngasih motivasi apa bikin takut? Motivasi lah, abis kamu malas olahraga. Emangnya aku malas? Nggak ada kata malas di kamusku. Terus kenapa nggak mau nyoba? Pasti malas. Semi, aku nggak malas. Akuin aja, Su. Serius, kalau ada keinginan pasti bakal dilakuin, apapun hambatannya. Tapi kalau emang nggak pengen, pasti ada aja deh alasan buat nunda terus. Nih, kamu ngomong apa sih? Gini, kalau ku kasih tahu di dapur ada Nutella, kamu males nggak? Nutella? Guys, selagi Sam bongkar-bongkar dapur, kita kelarin badan Spider-Man-nya ya. Dengan kostum andalannya, pasti dia bakal jadi super kuat. Su, sekarang aku paham. Kamu emang gak suka olahraga? Bukan gitu, Semi. Aku suka, cuma bukan latihan berat. Aku suka olahraga kayak tenis atau ngedance. Itu baru aktivitas fisik favoritku. Guys, bisa tebak aku lagi bikin apa? Aku kasih petunjuk ya. Jumlahnya 2 dan super kuat. Dan pastinya bukan buat pull up. Jadi, kamu nggak butuh motivasi dariku buat nari? Yap, aku selalu semangat ikut pelajaran nari ataupun tenis. Tapi aku nggak bisa kalau disuruh milih. Tapi kenapa nggak dua-duanya aja? Guys, lihat kaki kuat Spider-Man kita. Apanya yang lucu? Pahlawan super harus punya kaki kuat buat nyelamatin dunia. So, gara-gara nggak suka pull up, kamu sampai lupa bikin tangan? Aku nggak lupa kok. Emang aku sisain buat terakhir. Tekan like kalau menurut kalian So lupa. Tangan ini pasti super kuat. Nanti dibuktiin aja pas pull up. Semoga bisa seenggaknya 3 kali. 33 pull up juga bisa. Bukan, 333. Dia Spider-Man apa pull up-man sih? Mungkin gabungan keduanya. Yap, boleh deh dua-duanya. Kalau jadi pahlawan super, kamu mau punya kekuatan apa? Kekuatan kekerenan lah tuh. Jadinya aku bisa ngubah apapun jadi keren. Kekuatan super baru tuh. Marvel pasti kagum. Aku baru sadar kalau udah punya kekuatan kekerenan. Aku bikin kerajinan keren dan kerajinan keren ini juga nyiptain kekerenan sendiri. Masa? Kalau gitu lanjutin aja nih bikin kerajinan kerennya sendiri. Su, maksudku kita satu tim, kayak Batman dan Robin. Eits, jangan salah, Sam. Kita emang satu tim, tapi isinya dua Spider-Man. Keren, aku jadi Spider-Man Minecraft ya. Boleh aja. Aku suka banget loh film Spider-Man. Aku jadi Spider-Man biasa aja. Satu sentuhan terakhir. Nah, guys, Spider-Man pull up udah jadi. Sekarang, ayo bikin tiang pull up-nya. Setuju, Semi. Ayo bikin lampu jalan, supaya Spider-Man kita bisa olahraga di malam hari. Su, kamu pintar.
Olahraga malam? Sebenarnya pagi jauh lebih sehat sih. Soalnya pas bangun pagi, kita lebih bertenaga dan penuh motivasi. Bukan, kekuatan super baruku adalah hafal semua hal tentang Marvel. Oke, keren. Tapi fungsinya apa? Kekuatan super harus berguna buat orang lain. Sama kayak lampu jalan yang bisa bantuin Spider-Man ini. Aku bisa jadi ilmuwan Marvel. Ide bagus. Subjek penelitianmu bisa disebut Marvelologi. Lampunya beres, ayo bikin tiangnya. Aku punya ide lain, aku mau bikin film tentang Marvel. Kalau gitu, coba bikin skenarionya. Nggak perlu. Sammy, semua proses pembuatan film harus dimulai dari bikin skenario. Iya, tapi semua film bagus butuh banyak banget uang. Jadi pertama, aku mau nyari produser yang mau bikinin filmku, gitu. Sammy, jangan kesal dulu ya, tapi film bagus nggak selalu butuh banyak uang. Nah guys, ayo hidupin lampu jalan kita. Untuk ngerjain bagian ini, minta bantuan orang dewasa ya. Semua seni itu harus didukung sama uang. Nggak gitu, Sam. Sekarang banyak film lebih banyak ngabisin uangnya buat iklan daripada produksi filmnya sendiri. Iya sih, tapi film Marvel nggak gitu. Yang kumaksud malah film Marvel loh. Kamu pasti tahu kan, sumber utama penghasilan Marvel berasal dari jualan barang yang muncul di film? Beneran loh, aku nggak bohong. Nggak mungkin. Nanti aku cek sendiri. Walaupun sibuk mikir, kerajinan kita tetap lancar ya. Sambil tidur juga lancar. Setelah lampu jalannya jadi, ayo bikin alas konstruksi kita hari ini. Dan alasnya juga bakal dibuat dengan gaya Minecraft. So, mungkin kamu benar, kualitas film tergantung dari skenario bagus. Tapi bukan cuma itu, Sam. Faktornya banyak. Contohnya, bakat sutradara. Sammy, satu film biasanya dibikin oleh banyak kru film. Ada aktor, operator, editor film, penulis naskah. Terus tinggal digaji aja kan? Gabungan usaha mereka berpengaruh ke kualitas. Film yang bagus adalah hasil dari kerja tim hebat. Bagian utama kerajinan kita udah beres. Sekarang ayo sambungin kabel ke baterai. So, aku punya kekuatan super lain. Aku bisa nebak kebutuhan kerajinan. Lakukan dengan cepat. Gini nih cara kerjanya. Kita nyalain dulu. Tada! Lampunya terang banget. Wah, keren. Sekarang Spider-Man kita bisa latihan terus supaya makin kuat. Betul, Sammy. Makin kuat dan gagah. Tapi masih lebih kuat kamu. Jelly super gagah berani akan melindungi dunia. Dengan kekuatanmu semua masalah teratasi. Bikin kerajinannya yang rapi ya, aku liatin dari jauh. Sammy, udah pasti rapi dong. Oke, aku cuma mastiin. Itu mah ngusilin. Oke, bagian ini beres. So, waktunya olahraga. Aku nggak sabar ngelihat Spider-Man kita pull up. Sammy, aku baru ngerti kekuatan motivasimu tadi. Aku bikin kamu termotivasi ngebuat film Marvel baru. Bukan, waktu bikin kerajinan ini aku mutusin mau nyoba pull up lagi. Keren, kali ini pasti bisa. Makasih, aku yakin kali ini bisa pull up lebih banyak. Tapi pertama, aku mau niru gaya Spider-Man kita. Oh iya, aku udah lama nggak lihat kamu olahraga. Aku lebih jago jadi pelatih, kayak tadi ngasih motivasi. Kamu mau olahraga sama aku atau sama Spider-Man? Kalau sama dia, kalian bisa adu kuat. Ngapain adu kuat? Perutku udah six pack. Jadi, kamu mau ngebiarin aku olahraga sendirian aja? Tenang, aku ini Sammy si pelatih hebat. Aku bakal ngasih kamu dukungan motivasi waktu latihan pull up. Oh, makasih banyak. Nah, Spider-Man pull up terkeren udah jadi. Keren banget kan? Yuk kita lihat aksinya. Wah, So, dia keren banget. Oh, ayo adu kuat. Ide bagus, Sammy. Tapi aku push up aja ya. Aku mau latihan dikit dulu. Guys, jangan pergi dulu.
ini bagian yang paling menarik. Apa kamu udah siap? Ayo mulai. 1, 2, 3, 4. Bagus, Sul. 6, 7. Guys, subscribe channel kami dan nyalain loncengnya biar Suzy makin semangat. Dadah.